Bobo, turun turun turun. Sini siapa? Si Deno kok di atas ya? Ada siapa sih? Ada siapa, Cil? Babies. Hah? Babies. Eh, si Babies. Woi. Woi. Berantem mulu kalau keluar. Kenapa kucing sering berantem? Kucing jantan. Karena mereka kuat-kuatan ya, pengen rebutan wilayah. Biasanya kan gitu ya. Si Salim ini walaupun matanya satu nggak ada, satu seliwer, jadi dia tuh pengen jadi penguasa komplek. Makanya setiap ada kucing, diajakin berantem sama dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baru sampai dari kampung. Jadi ini aktivitas seperti biasanya, bermain sama kucing-kucing ke Topper TV. Kalau channel pertama, kita buat rescue lah ya, buat kucing-kucing jalan yang sakit. Yang di sini kita akan lebih update kondisi kucing-kucing yang ada di base camp ke Topper TV. Dicari mutar-mutar di sini. Woi, karet. Push. Salim, ini karet jalan-jalan sampai kebun. Ya Allah, Sasa masuk. Sasa sini, ikut gak? Jangan keluar, Sasa. Gak ada anta. Ini lupa tutup gerbang tadi, makanya bisa keluar si karet. Pak, pisang goreng pak? Ya iya iya. Pisang goreng. Ini pulang, pulang. Ini tangannya begini. Jalannya jauh. Dumel dia dibawa pulang. Tapi dumel. Beberapa hari yang lalu, udah seminggu lebih lah ya, kita ngadopsi kucing Scabies. Yang ini pada saat kita adopsi kondisinya tuh demam parah teman-teman, sampai 40 ya. Kita bawa ke dokter, mau kita suntik, dokternya itu nggak bisa katanya, jadi pakai obat tetes. Nah biasanya obat tetes ini agak lambat sedikit ya daripada suntik. Ini udah seminggu lebih kondisinya. Nih, kucingnya. Makan. Mogok makan. Alah, mogok makan. Makan sayang, terus minum obat, makan dulu. Sini. Jangan berantem. Ah.
sembuh dong. Ekskabisnya udah sembuh malah mogok makan kamu. Ya ampun. Ih kasihan. Minum obat, obat. Diganti udah serapnya. Ah. Nah. Sembuh sayang. Sembuh. Kemarin ditinggal dari kampung beberapa malah pada meriang juga. Ini yang Skabia sudah mulai sembuh ya, tapi lagi mogok makan, makanya disuapin. Tapi insya Allah nanti bisa sembuh lah, karena itu kucing memang di situ aja ya, nggak kemana-mana. Pol, jangan ngayap mulu apa pol, cipol. Masuk. Mas. Oh, kucingnya siapa ya? Bos. Pohon pisang tuh. Nih. Laper ya pasti. Nih, jangan takut sini. Nih, sayang. Nih. Sini. Nih. Sini. Makan nih. Nih. Ayo. Ayo makan. Nih, makan, jangan ditunggu-tunggu di pasir. Astaghfirullahaladzim, itu kotor. Ayo. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Ini kita hanya update-update kucing yang di base camp karena lama ya. Kemarin pulang kampung nggak unggah video di channel ini. Doain juga buat channel pertama kita supaya semakin berkembang, semakin banyak kucing-kucing jalanan yang bisa kita tolong. Aku Andi Pras undur diri, salam cat lovers. Jangan lupa ya di subscribe. Oh itu lewat situ tuh dia jebol. Itu bisa dibenerin. Dikecil, diket pakai apa namanya itu? Digulungin dulu diket sama sampingnya biar nggak jebol. Sepin tadi korek-korek lagi. Nih, ada ulet.